Beberapa kali debat Di belakang uh, Paslon 02 dan 03 Kok banyak banget influencer yang nongol Tapi di belakang Pak Anies dan Cak Imin Jangan gengsi dukung Amin wow. Jangan gengsi dukung Amin wow. Jangannya Jangan itu dalam kurung Jadi kan bisa dua makna Jangan Jangan aso. Aso. Mas, Sehat loh nggak perlu dikasih susu si yang... Makasih Makasih Ini, ini. Lebih terkenal ini lah, udah di para seniman seniman stand up komedi yang e, punya idealisme kalau semi kan jelas aktivis 98 yang sudah dari awal nyampein gak mungkin dukung Prabowo pasti 01 atau mana gitu dan Alhamdulillah ketemu akhirnya belum pernah ketemu saya cuma lihat di sosmed saja dan juga teman-teman stand up komedian yang lain yang seniman seniman ini alhamdulillah bersatu bersatu itu maksudnya menjadi satu di nomor satu dan insyaallah tanggal berapa san? 26 Januari. 26 Januari mereka bikin acara dengan tajuk seniman bersatu seniman bersatu ya, tajuknya jangan gengsi dukung Amin karya untuk perubahan jangan gengsi dukung Amin karya untuk perubahan tanggal 26 terima kasih kita sangat senang dan bersyukur dengan kecerdasan politik ini. Akhirnya, bisa bareng-bareng untuk membawa perubahan bangsa kita. Yang paling pokok adalah menjelaskan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa perubahan itu penting kalau kita mau mewujudkan keadilan. 26 tersebut di dalam di dalam banyak sekali yang kita bicarakan soal misalnya kekecewaan kekecewaan kita dengan sistem yang selama ini sudah 10 tahun terjadi dengan kondisi demokrasi kita, ekonomi kita, pendidikan kita, terutama pendidikan yang tidak merata, kemudian akses ekonomi, banyak sekali yang perfilman, perfilman yang tidak disentuh dengan baik, padahal potensi pasarnya sangat bagus sekali. Sekarang laku film-film kita, tapi sentuhan-sentuhan pencerdasan harus terus dilakukan. Bang David, Bang Syami ini mungkin bisa dijelasin kan kempennya Jangan Gengsi Dukung Amin. Ini backgroundnya kenapa memilih tajuknya kayak gini? Apakah karena Amin ini bertentangan dengan kekuasaan, jadinya banyak orang yang mungkin gengsi mendukung Iya, gitu. yeah, kalau dari teman-teman kalangan entertain sendiri, mm. kita sama-sama tahulah pasangan 01 paling sedikit influencernya. <laughs> <laughs> Itu bikin kita resah, dan kalau mau di-compare juga mungkin dari segi followers, uh, kami kalah jauh dibanding influencer yang ada di 02. Tapi saya, saya bisa pastikan kalau untuk konsistensi berkarya, uh, kami bisa lawan gitu. Karena kami-kami ini stand up comedian terbiasa hidup dari karya. Terbiasa hidup dari karya dan tidak terbiasa menjilat sorry to say jadi kami putuskan untuk berani muncul karena sebelumnya kita lihat beberapa kali debat di belakang uh, paslon 02 dan 03 kok banyak banget influencer yang nongol tapi di belakang pak anies dan caimin kok muka-muka uh, politisi semua nih pada kemana nih orang-orang ternyata banyak dari kami-kami ini yang sebenarnya secara hati sudah memutuskan dukung 01 cuman mereka atas pertimbangan pekerjaan kontrak yang kami sama-sama ngerti lah itu berkaitan dengan uh, nafkah dan segala macam. Kita tidak pa bisa paksakan. Tapi kami-kami ini yang rasa kayaknya sepertinya kami butuh deh, butuh ada representatif yang muncul di mana mungkin, mungkin dan harapan kami adalah memancing untuk teman-teman yang lain berani muncul juga. Dan bahkan di level tongkrongan, di level penikmat karya kami banyak kok yang dukung 01. Tapi karena nggak punya cantelan, nggak punya pegangan, kami harus ikut siapa? Mereka memendam itu. Jadi kami beranikan diri muncul dan alhamdulillah setelah kami deklarasi kemarin tipis-tipis posting lewat sosial media, banyak teman-teman influencer, entertainment yang kita bisa bilang nggak kecil namanya, Japri saya dan bilang secara hati gue 01 tapi gue support dari belakang ya mohon maaf nggak bisa muncul ya udahlah hmm. ya kami kami inilah yang bisa muncul ya alhamdulillah daripada nggak sama sekali gitu ya termasuk Abdur dan ya. berhalangan hadir hari ini apa tim Hal spesial Sampai. apa mungkin yang dilihat dari sosok pasangan satu ini ketimbang dua? Simple sih kalau dari stand up komedian ya. Hmm. Saya dua periode, dua kali pilpres saya pilih Jokowi. Setelah milih saya tetap kritik. Ya bahan komedi kami kan dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang ngaco. Kami ini kan komedi kan corong. Ya kami ini suara grassroots. Komedi yang lucu tuh komedi yang mewakili suara grassroots. Kami rasa kami akan bisa terus begitu ada di 01. Dan kami juga punya beberapa karya komedi yang sudah berjalan, yang sama-sama kami tahu, komedi kami sangat keras, apalagi yeah. semi, apalagi saya punya karya komedi dan saya rasa kok karya kami akan sangat-sangat mengerikan kalau uh, mohon maaf selain 01 yang uh, bisa jadi presiden dan wakil presiden. Bang. Mungkin e nanti kalau misalkan 01 yang kalah gitu atau 0 yang menang saya stand up main tebak-tebakan aja nih. <tipasuk> <gulau> nah, tapi ini ini harusnya, <gulau> Dufit, ini dukungannya mewakili kan teman-teman komik kan punya komunitas ya, stand up Indo ini mau Tidak, tidak. tidak. Gak, ya, enggak, enggak, ini enggak. harus digaris bawahi, kami tidak mewakili organisasi kami, kami berjalan secara personal enggak, pribadi masing-masing kebetulan saja memang circle kami ya. Enggak. Sesama teman-teman komik yang juga punya karya masing-masing. Jadi saya rasa ini tidak mewakili suara organisasi kami tapi ini personal. Karena uniknya di Pilpres ini di masing-masing paslon tuh ada komika. Kita ramein aja sekalian. Katanya iya. politik mau riang gembira. Iya. Ya. Bukan dalam organisasi <tuk> khusus begitu. Bukan, bukan. Ini beneran gerakan. Jadi gak enggak, enggak. Gerak, enggak, enggak. Tidak ada. Jadi ini kita udah gerak masing-masing. Saya juga pernah diundang di, di desak Anis. Lalu Abdur kemarin di Narasi TV juga tampil sebagai pendukung Cak Imin dan uh, Pak Anies bahkan Cak Imin nggak tahu bahwa Abdur itu uh, menyuarakan suara dia. Jadi kami sebenarnya tidak ada gerakan ini pun kami Saya udah tahu. jalan masing-masing dan kami tidak ada hari ini di sini pun tanggal 26 kita akan tetap jalan. Tapi mungkin ini apa ya semesta mendukung akhirnya Cak, nyampe juga ke kupingnya Cak Imin kami diundang ke sini tanggal 26 ini mungkin gerakannya biasa-biasa aja tetapi kami yang kami kami rencanakan, kami harapkan dan kami optimis ini viralnya seperti Anis Bubble gitu kan. Itu mungkin hanya di oleh beberapa orang tapi efek viralnya kan luar biasa. Kami harapkan ada efek viral setelah tanggal 26 dan bisa di copy paste di seluruh uh, kota -kota. daerah di Indonesia, kota-kota kota-kota uh, uh, besar maupun kota-kota kecil kan banyak komika entah nanti bikin acara yang levelnya lebih kecil di daerah-daerah yang kecil seperti Cianjur Sukabumi atau Tulung Agung bikin di level-level kafe -level aja tetapi viralnya dapat dan organiknya dapat itu aja jadi kami tanpa dikoordinasi pun kami udah dukung 01 gitu loh akhirnya uh, apa menyatukan visinya bersama cuma dua pertemuan dan pertemuan ketiga di sini atau mau bikin video tren kali bang buat Amin? Iya boleh kalau kalau habis ini banyak yang nyumbang boleh. <laughs> Saya Radi Saputra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.